Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pecinta Liga 100 Nusantara. Sampai lagi dengan channel Mesa Official. Di kesempatan siang hari ini, seperti biasa, saya akan mereview sebuah unit mobil Niaga berjenis Mitsubishi L300 Pickup tahun 1997. Tentunya berbahan bakar solar bercc 2500 bernopol AE Ngawi Jawa Timur. Untuk surat-suratnya yang jelas lengkap, pajaknya juga baru ya, baru diperpanjang ganti nopol 5 tahunan. Untuk spesifikasi unitnya silahkan disimak video ini, review ini ya sampai akhir biar tidak gagal paham ya. Unit ini original, cuma full stiker. Di stiker bagian cabin ya, untuk baknya ini warnanya hitam. Untuk lain-lainnya ya saya sebilkan nanti, silahkan disimak saja ya video ini sampai akhir biar tidak tanya-tanya dan tidak gagal paham. Untuk baknya tadi bak Saber ya, pajaknya baru saja bulan 5 kemarin, ganti nopol sampai 2029 ya maksud saya. Untuk baknya ini bak tahun muda, ini kaleng, tidak ada sebat atau cacat tulangnya, tidak ada ya, masih layak ya pemirsa ya untuk baknya. Dan untuk cabinnya ini full ori, original seperti ini ya, coklat tembakau tahun 97 ya, kondisinya masih sangat ori seperti ini. Ini cuma di keting stiker dop. Nah, ini bisa dilepas ya. Ada contohnya yang ori di bagian belakang sampai samping sampai pintu. Kalau depan ada speknya dikit ya pemirsa ya. Tahunnya 97 ya, ini bor besar. Untuk pajaknya murah sekali, di bawah 1 jutaan untuk pajak per tahunnya pemirsa ya. Tentunya unit ini ori, jamin ori untuk cabin ya, cuma di stiker seperti ini. Bila meyakinkan untuk dilepas, silahkan pembuktian di lokasi. Nah, saya lepas ini di film stiker seperti ini. Saya tahu kronologinya dari awal, unit ini memang benar-benar original. Terus di full stiker ini biar awet ya, mungkin catnya biar tidak mudah mengelupas ya. Catnya benar-benar masih ori coklat tembakau. Pajaknya murah menurut saya, di bawah 1 jutaan. CC-nya sama dengan tahu yang muda-muda, sama mesinnya juga sama 2500 cc. Ini ada dekok sedikit ya, tapi ini ori, pintunya ori. Yang sepet di bagian depan ya, sudah saya jelaskan tadi, ada sepetnya di bagian torok depan. Ini semuanya masih kaleng keseluruhan ya, ini coklat mulus, tidak ada semprotan atau restorasi bagian samping, belakang dan dalam tidak ada. Untuk bagian dalam dan lain-lain nanti saya review per titiknya, silahkan disimak saja pemirsa ya. Nah seperti ini ya mas saya, ini aslinya coklat tembakau seperti ini. Ini batas yang tidak disekor led. Nah ini ori, jamin ori ya, seperti ini. Ini coklat ori sinil tahun 97. Ini spek barunya juga masih kempling, ini original. Untuk pengelasan di mangkokan lantai mungkin sedikit, yang sebelah kanan sebelah kiri masih utuh. Ini intinya saya hidupkan dulu mesinnya. Starter juga enteng, listrikan berfungsi normal. Mesinnya unit ini sangat istimewa. Saya bilang istimewa apa, silahkan nanti disimak saja ya review saya tentang mesin ini tahun 97 ini. Pokoknya mesinnya super ya menurut saya unit ini. Lantainya yang bagian mangkokan ini ada bolong-bolongnya, gejala propos, itu hal wajar untuk tahun 1997 ya. Ini pelingkut di bagian lantai, ini keseluruhan masih ori coklat ya. Catnya sampai mengelupas. Bagian depan, tulangan depan tidak ada bekas sisi denaka. Di sini pelingkutnya juga masih, ini pelingkut ya, bukan tambalan seng, bukan ya, ini pelingkut dari pabrik sana. Untuk karpetnya tidak saya pakaikan ya, soalnya review biar jelas, untuk lantainya biar tampak detail ya. Untuk sandaran tangan di bagian door frame ini juga original ya, tampak jelas ya, ini orisinil coklat tembakau tahun 1997 ya menurut saya. Untuk pintu kiri masih presisi juga, tidak perlu pembenahan atau penyetelan untuk pintu, dan pintu juga ori luar dalam. Tulangan bagian kiri spekbor masih aman semua, masih coklat ini keseluruhan. Coklat semua, tidak ada las-lasan ulang atau tambalan, tidak ada pemirsa ya, ini tidak ada yang ngeropos. Cuma catnya mengelupas seperti ini.
Di tahun 97 kondisi seperti ini saya jarang nemui pemirsa ya, yang baru dapat ini tahun 2024 tahun 97 yang ori baru dapat unit satu ini. Jadi memang jarang saya review unit, soalnya memang kalau tidak bagus atau tidak layak tidak saya upload ya, kira-kira seperti itu ya. Ini mangkuknya utuh, tidak kropos, bagian sileran juga masih utuh, pojok sebelah kiri utuh, lantainya semuanya utuh ya, lantai ini pelikot seperti biasa. Tahun 97 loh ini pemirsa ya, nantikan cari yang fanatik tahun 97, barangkali unit ini berjodoh, dari cari ya monggo silahkan. Ini saya review sebutan mesinnya, silahkan disimak baik-baik ya pemirsa. Pokoknya mesinnya ini sangat istimewa, sangat halus, sangat garing, tidak ada motor, tidak ada apa, silahkan disimak sendiri. Mengenai ondesel kaki-kaki ya, di tahun 97 kondisi seperti ini ya masih wajar, masih layak, masih bagus kalau menurut saya. Untuk sasis keseluruhan masih ori, tidak ada yang jangklar atau retak atau tambalan sulam yang disambung lagi, yang ciri tidak ada untuk bagian sasis. Yang jelas unit ini asli PU, bukan bekas spok atau bekas stasiun potongan, tidak, ini asli pick up AE nya Ngawi Jawa Timur. Pajak 5 tahun baru diperpanjang, pajak tahunan masih panjang, kir sudah barcode. Dan tentunya unit ini untuk mesin tadi ya, spesifikasinya siap bekerja ya. Yang jelas mesinnya dijamin normal waras, tinggal pemakaian Anda saja, tinggal pak drivernya saja, pemakaiannya seperti apa, perawatannya seperti apa. Saya kira kalau benar-benar tahu, paham diesel untuk perawatannya, mesin seperti ini masih 5, 6 sampai mungkin 7 tahun tinggal perawatannya dan kegunaannya. Saya kira ya seperti itu ya untuk pendapat saya. Untuk sasis-sasis semuanya utuh, tidak ada las tambal ulang ataupun pecah retak, tidak ada. Sasisnya bagus semua. Silahkan disimak sendiri ya video ini tanpa jeda, tanpa saya potong-potong. Ini langsungan saja. Untuk tangki juga utuh, tidak ada rembes. Bak transmisi, gardan semuanya aman, tidak ada yang bengung untuk gardan. Tidak ada tambalan dari bawah, subalan tidak ada ya. Seperti ini ya, silahkan disimak saja.
Oke pemirsa, saya kira review cuplikan tentang unit tahun 97 cukup sekian. Bila mana Anda yang berminat, silakan datang langsung ke tempat saya dijual ya. Ini unit tahun 97 diesel di harga 79 juta nego setelah cek barang. Silakan menghubungi nomor saya di layar video pojok sebelah kanan atas atau di deskripsi di bawah video ya, untuk cek unit berlokasi di Kecamatan Kendal, tepatnya Kabupaten Nyawi, Provinsi Jawa Timur. Saya ingin untuk Anda semua, unit L300 mobil niaga yang satu ini harganya sangat misterius. Tahun tidak mempengaruhi harga, tergantung kualitas barang dan umum pasaran di daerah Anda masing-masing, di lokasi Anda masing-masing. Sekiranya Anda sudah paham dan sudah pintar ya. Sampai jumpa review yang akan datang. Akhir kata, bila ada kualitas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.